Ratusan warga lanjut usia di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mengikuti swab tes massal COVID-19. Langkah ini dilakukan karena meningkatnya kasus COVID-19 dan pasien COVID-19 meninggal di wilayah Kabupaten Banyumas. Ratusan warga lanjut usia dari 80 desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjalani tes swab antigen secara massal di kantor balai desa. Tes swab massal dilakukan karena terjadinya lonjakan kasus serta pasien yang meninggal akibat COVID-19 di Kabupaten Banyumas. Swab tes massal ini dilakukan khususnya terhadap warga yang berisiko tinggi, yakni warga lanjut usia atau memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti darah tinggi dan diabetes. Hari ini kita berada di Kelurahan Porto Wetan dalam rangka monitoring pelaksanaan swab rapid tes antigen untuk wilayah Kecamatan Timur. Kecamatan Porto Timur untuk sasarannya 200 peserta yang terbagi menjadi 5 lokasi. Di Kecamatan Purwokerto, swab tes antigen dilaksanakan di sejumlah kantor kelurahan dan dilakukan petugas dinas kesehatan. Dari 3.544 orang di Kabupaten Banyumas, terdapat 48 warga positif COVID-19 dan langsung menjalani karantina mandiri serta lokasi karantina dari pemerintah. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews, melaporkan.